Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Eskom Service. Kebetulan hari ini saya dapat servisan CPU. CPU-nya merek apa ini? Oh, Rakitan ya. Casing-nya merek Dasumba. CPU ini katanya pemiliknya rusak, nggak bisa nyala. Saat dinyalakan kipasnya muter, cuma nggak ada tampil dan ada bunyi-bunyi gitu katanya. Kalau nggak salah sebelumnya dia pernah diserviskan ke tempat lain, terus nggak bisa atau apa, ada yang tombol kosong lah pak gitu. Dan nanti kita akan coba bongkar, kita lihat apa penyebabnya, apa masalahnya. Di sini saya hanya sekedar sepengetahuan saya saja kan, permasalahan ini apa, karena nanti saya nggak ada yang mas saya nggak bisa ya, mohon bantuannya. Kasih masukan, karena kita sini tujuannya belajar bersama, belajar servis, belajar ya berbanyak pengetahuan tentang servis ini, kerusakan ini bisa kami tangani. Ada baiknya kalau kita supaya nggak ada mengeluarkan dana banyak ke tempat servis, kita bisa servis sendiri. Yang kami servis juga ya, kami nggak ada tarif itu, nggak ada lah, semampunya orangnya, dia mau ngasih berapa ya mau, yang penting ikhlas. Oke, kita lanjut, kita akan bongkar ini, kita akan analisa apanya yang rusak. Oke, kita putus dulu video ini karena kali, dan indikator debakannya bukan 0-0. Ini berarti mainboard ini dalam keadaan baru mau ngetes perangkatnya, tapi belum sampai ngetes memori ini. Kemungkinan ini memorinya ya, kayak nggak detect memori. Oke, coba kita lepas memorinya. Ngibip 3 kali untuk mainboard merek ASRock ini. Biasanya ini dia nggak kenali memori RAM-nya. Bisa lepas, sama kode bitnya. Kemungkinan bisa juga RAM-nya, atau mungkin juga slotnya memori ini yang rusak apa enggak.
Tapi kalau dilihat ini mainboardnya masih baru, nggak mungkin dia longgar. Mungkin ada sih lain. Katanya pemiliknya pernah mencium bau gosong. Mungkin ada yang konslet dan ada yang terbakar. Coba kita lihat cek memorinya ini masalah atau tidak. Kita pindah slot yang satunya. Oke, kita coba. Oke, ini sudah kami pasang memori ke slot satunya. Tadinya yang belas ini, sekarang pindah satunya. Coba kita nyalakan. Nah, kayaknya bisa ini indikatornya, bisa ngecek perangkat lainnya. Kode-kodenya ini. Nah, ternyata ini layarnya muncul. Ya, ini muncul tulisan karena nggak ada habisnya ya, dia lari ke masuk ke BIOS. Akan menjadikan update. Berarti ini yang rusak bukan memorinya, tapi slot memorinya. Kita akan coba lihat lebih jauh lagi slotnya ada apakah. Kita periksa katanya ada bau kosong. Kita akan coba kita matikan. Oke, kita lanjut lagi. Tadi setelah kita cek mainboard ini tadi, di mana slot memori yang dalam ini tadi tidak berfungsi. Dan setelah kita cek, kita telusuri jalurnya, ternyata ada yang terbakar, yaitu sini. Nah, ini jalurnya yang kelihatan tembakannya ini tadi kosong dan dia terbakar dan dia lainnya nggak nyambung tadi. Jika dibersihkan dan kita putar ulang tadi. Oke, demikian ini tadi sudah masalahnya ini terbakar. Ya, permasalahannya kenapa kok sampai bisa terbakar? Ini kemungkinan ambarnya besar, bisa saja ini jadi konslet. Konsletnya bisa terjadi pada memorinya. Kemungkinan memorinya yang konslet. Setelah kami konfirmasi ke pemiliknya, ternyata memang awalnya memorinya ada dua. Yang satunya itu rusak. Yang benar penyebabnya di memori itu tadi akhirnya rusak di memorinya di tadi. Ya, karena ini tadi sudah bisa. Kita akan coba yang pin yang tadi, yang pin yang dalam ini harusnya. Kita akan coba. Artinya belum kali matang, dia masuk ke BIOS. Kita akan coba pindah slot yang satunya ke memorinya. Thank you.
rusak, nggak bisa nyala, ternyata dia nggak detect memory maka slot satu yang satu ini yang bagian dalam ini ada jalurnya yang terputus, terbakar. Penyebabnya ya kemungkinan memorinya yang rusak, dia akan merusak jalurnya itu terlalu kecil, jadi nggak kuat panasnya karena terbakar putus, dan merusak juga elko yang kami ganti ya. Yang ini elkonya ini juga rusak, kita ganti topslet. Jadi ya gampang-gampang susah juga kalau mainboard seperti ini, yang kalau kerusakan ringan, kalau kelihatan jalurnya yang di luar itu bisa kita tangani, tapi kalau sudah jalurnya di dalam susah juga, ya harus dibuang ini mainboardnya. Soalnya jalur di PCB mainboard itu kalau nggak salah ada lebih dari satu layer, bisa 4 layer itu. Ya ini sekedar berbagi pengalaman saja, sebelum Anda memutuskan beli mainboard atau servis luar, coba dicek sendiri jika punya dasar elektronika, siapa tahu hanya permasalahan sepele seperti jalurnya putus, elkonya yang bisa. Kalau untuk yang elko seperti ini kan masih bisa pasaran ya, masih ada lah yang besar, kecuali kalau yang SMP itu susah, kita harus cari di dalam. Jadi untuk permudahnya orang awam pun sebenarnya untuk memudahkan cek ini ya, kita cari di elkonya aja, kita cek konslet apa enggak, shot apa enggak. Oke, demikian aja penjelasan dari kami. Kita akan rakit kembali ke dalam CPU-nya. Ya, ini sudah kami rakit kembali mainboard-nya ke dalam casing-nya ya. Mainboard yang rusak kadang marah, kadang ya sepele, kita nggak tahu akhirnya habis buang banyak. Sebenarnya tadi itu ya mungkin kesalahan dari teknisi lama saat mengganti memori rusak, memori konslet dipasang di sini akhirnya merusak slot memorinya, jalur ke slot memorinya ada yang terbakar sehingga satu slot tidak bisa. Berhubung itu tadi jalurnya kelihatan yang terbakar, langsung kami menuju jalur itu dan kita perbaiki jalurnya, dan ini alhamdulillah bisa. Coba yang dalam, dua-duanya sudah berfungsi semua slot memorinya,
beda kasusnya. Jadi mungkin penyebab dari semua yang kesalahan itu beda-beda. Utamanya ya memori rusak atau mental rusak. Kita jangan langsung vonis sesuatu itu ya yang rusak itu memorinya seperti itu. Kita harus coba, kalau itu ada dua slot, slot satunya dicoba kita bisa, kita bisa itu kenapa, kita terus beri penyebabnya apa. Dari situ kita nanti akan bisa belajar penyebab kerusakan-kerusakan itu. Ya, kita belajar pelan-pelan. Saya juga sambil belajar. Dan ada juga, kalau ada masukan yang monggo silakan. Kami terbuka masukannya, kritiknya, sarannya. Bukan tujuan kami adalah hanya untuk berbagi sharing itu. Sebab ilmu itu kalau kita sebarkan, kalau terbuat bagi orang lain, selama dipakai ya tinggal kalau kita cari yang kita. Jadi nggak harus pakai harta. Kalau yang punya harta lebih yang monggo, baik. Kan gunanya sedikit itu aja ya. Yang boleh buat ya itu aja lah. Karena saya juga banyak belajar juga dari tempat lain, dari internet juga, dari ya media sosial, YouTube dan lain sebagainya. Karena ini di perkuliahan nggak ada materi seperti ini. Karena kita suka hobi, hobi masalah elektronika, hobi komputer, programming dan coding. Kan di kehidupan ini, di dunia ini ya sementara ini. Oke, saya pikir hanya itu dulu pengalaman servis kami, semoga bermanfaat. Monggo kalau yang suka silakan di like, subscribe atau di share lagi, di share. Kamu juga akan lebih senang jika ini ilmu ini disebarkan luaskan. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang datang, nggak tahu nanti saya bisa apa.